Kita mau lihat sepertinya itu bagasi kita tuh yang ada di situ. Bismillah, mudah-mudahan bener guys itu bagasi kita. Biar nanti kita bisa langsung bawa pulang. Guys, sekarang kita lagi berada di Terminal 2 International Airport Soekarno-Hatta. Jadi sekarang lagi bersama Om Fandi, Deputi Kargo bagian Batik Air, karena kita ada lost barang ya, ketinggalan. Jadi kita bersama Deputi bagian Direktur. Kita mau cari barang kita yang ketinggalan guys, karena isinya berharga itu. Oke guys, jadi sebenarnya itu kita ke bandara bukan mau terbang, tapi kita mau cari barang kita yang tertinggal. Dan sekarang kita lagi mau cari tahu keberadaannya, barang kita ada di mana. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, nanti kita akan sharing-sharing ke kalian bagaimana proses cara barang yang ketinggalan di bagasi pesawat dan kalian menemukannya bagaimana. Nanti jadi akan sharing semua di video ini biar kalian tahu guys bagaimana cara dan proses untuk menemukan barang kalian. Oke guys, kita udah diizinin masuk ke dalam. Kita mau ada ini nih, pelaporan kehilangan lost and found. Jadi kalian klaimnya di sini nih guys, klaim bagasinya nih. Kita mau lihat sepertinya itu bagasi kita tuh yang ada di situ. Bismillah, mudah-mudahan bener guys itu bagasi kita. Biar nanti kita bisa langsung bawa pulang. Di sini emang banyak banget nih yang hilang-hilang nih barang. Alhamdulillah guys, kita menemukan akhirnya bagasinya. Ini kita sudah cocokin. Kemarin lupa karena bawa anak, waduh kacau. Salah satu ada yang ketinggalan, makanya pas ngeliat di video, bener dia gak ketinggalan. Alhamdulillah kita sudah menemukan guys, jadi prosesnya gak sulit dan sangat dipermudah asal kalian mau mencari. Dan akhirnya kita menemukan, ini dia nih, ruang, pokoknya kalian cari aja di sini. Semua barang-barang kalian yang tertinggal ada di sini dan tidak akan hilang kalau nggak dibawa sama penumpang lain. Oke, jadi kita sudah bawa. Terima kasih, alhamdulillah. Dan Daddy mau showing dulu ke Mami nih barangnya. Alhamdulillah guys, Daddy sudah menemukan. Ini dia nih si strollingnya anak-anak. Strollernya anak-anak sudah kita temukan. Terima kasih banget. Batik Air sangat dipercaya untuk penerbangan dan barang-barang yang hilang tidak akan hilang kalau kalian mau cari, dan prosesnya juga gampang. Kalian langsung datang ke bandara, nggak usah telepon karena teleponnya ribet, nggak bakal diangkat, nggak bakal dilayanin. Kalian langsung cari di Lost and Found. Itu kalau Batik itu di Terminal 2E di bagian bawah, bagian bagasi. Kalian bisa cari di sana, klaim bagasi hilang. Dan barang-barangnya itu seperti yang video tadi Daddy sharing, itu semuanya ada dan sangat dipermudah, prosesnya juga gampang. Akhirnya bagasinya sudah terkumpul dan kita mau langsung pulang. Jadi buat kalian yang penasaran untuk bagasi hilang, barang tertinggal atau apapun itu, masih bisa kalian cari, masih bisa kalian upayakan kalau kalian mau usahain. Dan sangat mudah dan sangat gampang untuk proses pencarian ini guys. Alhamdulillah guys, kita sudah menemukan barangnya. Jadi segitu aja prosesnya guys. Buat kalian yang merasa kehilangan barang, kalian bisa cari
sesuai dengan maskapai kalian. Jadi segitu aja prosesnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.